Coba ya kita sama-sama mencongak. 41 237 kali 9999. Nah, geser 4 kan? Berarti sampai sini, iya nggak? Berarti 4, 1, 2, 3, langsung tulis. Tapi 3-nya hati-hati, turun perlu turun 1 nggak? Nah, 7 kurang 4 nantinya kan? Bisa, jadi 3 tetap. Nah, 7 kurang 4? 7 kurang 4, 3. Nanti perlu turun 1 nggak? Perlu 2. Karena selanjutnya kan 0 kurang ini. Nah, 0 kurang ini bisa pakai konsep langsung pasangan 10. Ntar kan 0-0 semua, ya nggak? Jadi ini langsung hasilnya 9, berapa? 8. Kan pasangan 1, 9 kan? Tapi nanti nggak cukup, jadi turun. Jadi dari pasangan 10 menjadi pasangan 9. Ini langsung 8. 7. 6. 3. Nah, yang terakhir. Pasangan 10, bukan pasangan 9 lagi, karena sudah tidak perlu lirik kanan lagi. Wah, Bapak Ibu udah jago, udah langsung bisa lihat. Benar nggak Pak JP? Bisa ya? Ini kita masih pakai tulis-tulis, coba. Coba yang terakhir, nggak usah di ini. Nggak usah di ditulis, coba. Nah. Yang terakhir, ya, dua, sembilan dua, satu, kan geser 2 jadi 93 yang, ya 93. Terus kan 0 kurang 9, ya nggak? 0 kurang 9, nggak bisa. Jadi 93-nya jadi 92. Nah, 92. Terus tadi 0,9 jadi 1, kan? Lirik kanan 6 kurang 3, jadi bisa. Jadi 921, ingat 921, 921. Terus 6 kurang 3, 3. 921, 3. Lirik kanan bisa nggak? Bisa. 923, terus 1 kurang 0 kan 1. Lirik kanan bisa nggak? Bisa. 9231, terus 8 kurang 6, 2. Kita mesti turun 1 berarti ya nggak? Berapa jadi jawabannya? Coba, coba nggak ditulis sama-sama? Coba. Lupa ya? Karena kita nggak terbiasa dengan menghafal itu yang Pak Ayo bilang. Itu kalau misalnya anak-anak terhafal sampai bisa hafal nomor HP gitu. Nggak apa-apa, kita coba kita tulis. Sembilan tiga, nol, enam, satu, delapan, ya nggak? Geser dua. Sembilan tiga, tetap nggak? Karena selanjutnya kan nol kurang sembilan. Enggak tetap, 3-nya jadi 2, ya kan? 0 kurang 9, 1. 1, tapi 6 kurang 3, bisa. Berarti tetap 1. Ya kan? 6 kurang 3, 3. Lirik kanan, bisa. Berarti 3. 1 kurang 0, 1. 1, lirik kanan, 8 kurang 6, 2. Udah sampai mana? Ya. Satunya tetap. Nah, terus habis itu 8 kurang 0? 8 kurang 6, 2. Nah, tapi habis itu nggak bisa, kan? Jadi 1. Nah, habis itu? 0 kurang 1, 9, kan? Tapi belakangnya 0 kurang 8, nggak bisa. Jadi turun 8. Terus habis itu 2. Ya. Kita lanjut dulu sedikit, ya. Perkalian dengan 11. Nah, ini lebih mudah mencongaknya. Ya. Caranya bagaimana? 11 kali 254. Nah.
11 itu 10 tambah 1 gitu. Kalau tadi kan 9 10 kurang 1. Sekarang 11 itu 10 tambah 1. Berarti 10 11 kali 254 itu 10 tambah 1 kali 254. Berarti kita kalikan 254 sama 10, terus tambahkan bilangan itu sendiri 254. Jadi 2794. Ini dijumlahkan, bedanya sama tadi ini dijumlahkan bukan dikurangkan. Nah, kalau dibuat bersusun ini lebih kelihatan. 27 2540 tambah 254 2794. Cara mencongaknya gimana? Nah, coba. Ini ada 11 kali bilangan 3 angka, ya enggak? Kalau kali 11 itu kan kayak puluhan kan? 10. Jadi sekarang ada kasih 4 angka. Angka pertamanya dari mana? Dari 2. Itu 2 aja, langsung taruh 2. Terus selanjutnya dari mana? 25 itu. 2 tambah 5. Nah, jadi bilangan angka pertama dengan angka berikutnya. 7. Lalu selanjutnya dari mana? 5 sama 4 dijumlahkan. Jadi 9. Lalu yang terakhir 4 saja. Nah, gitu. Bisa? Nah, coba kita sekarang mencongak. Yang pertama 11 kali 436. 4 7 9 6. Iya. Bisa Bapak Ibu? Yang kedua 11 kali 718. 7 8 9 8. Yang ketiga 9 9 3 3. Ya. Yang keempat 58. Hati-hati, iya. Kan, ya, coba kita bahas bersama-sama ya. 537 kali 11. Nah, ini kan bilangan 3 angka, berarti kita siapkan tempat untuk 4 angka. Angka pertamanya 5. Lalu 5 sama 3, 8. Terus 3 sama 7, 10. Nah, 10 tulis begini. Terus 7 itu sendiri, 7. Berarti 5, 9, 0, 7. Iya. Coba kalau yang kelima, 11 kali 658. Nah, ini banyak menyimpan-nyimpannya ya, enggak? 6, 11. Pertama, 6, 11 kan jadi 71, ingatnya. Ingatnya 71, terus 13 ya, enggak? 7 jadi 7, 2, 3. 7, nah, terus akhirnya 8. Jadi 7, 2, 3. Iya. 7 2 3 8. Yang keenam 11 kali 836. Ya, caranya pertama 8, terus 8 tambah 3 11. Nah, 8 sama 11 itu 91. Ingat 91 91. Terus 3 tambah 5 8. Jadi 91 8. Terus ada 5. Jadi 91 8 5. Yang ketujuh berapa? Kan pertama 9, terus 9 tambah 3 12. Jadi 102 ya. Ingat 102, terus 3 tambah 7 1030 ya enggak? 10307. Jadi 10307. Betul? Yang terakhir 4, 2, terus 4, 3, 4, 3, 3, 4. Iya, udah jago. Oke, ya. Mungkin kita break dulu, terus nanti lanjutkan lagi dengan sesi berikutnya. Terima kasih.